Artis Baim Wong resmi menggugat cerai istrinya Paula Verhoeven pada Selasa 8 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut telah terdaftar dalam laman sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Jakarta Selatan atas nama Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani atau Baim Wong sebagai pemohon dan nama termohon Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven. Sebelumnya rumor retaknya pernikahan Baim Wong dan Paula sudah bermunculan sejak beberapa bulan terakhir. Keduanya juga memperlihatkan bahwa sudah tak lagi harmonis. Salah satunya ketika Baim mengaku tidak mengetahui saat Paula menjalani ibadah umroh karena tak izin. Sebagai informasi, Baim Wong dan Paula Verhoeven telah menikah selama 6 tahun dan dikaruniai dua anak laki-laki yang bernama Keanu Tiger Wong dan Kenzo El Drago Wong.